Ya, kami ucapkan selamat datang kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Hadir di Gedung Sarinah Tamrin Jakarta, dan kami ucapkan selamat bergabung kepada 2.000 orang yang pada kesempatan kali ini seluruh tamu undangan yang bergabung secara virtual. Terlebih dahulu untuk memulai rangkaian acara kita pada siang hari ini, kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Ya baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Honoris Causa Zulkifli Hasan, S.A.M.E. Kami ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Kepala Badan Standarisasi Nasional, Bapak Kukuh S. Ahmad, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Suhanto, Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen dan Tata Kelola Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, perwakilan dari MRCA, Mr. Ken Pua, dan tentunya Bapak dan Ibu sekalian seluruh tamu undangan yang pada kesempatan kali ini hadir secara langsung di Gedung Sarinah Tamrin Jakarta, beserta Bapak dan Ibu sekalian seluruh tamu undangan yang bergabung secara virtual, kami ucapkan selamat datang dalam acara pembukaan peresmian Hari Belanja Diskon Indonesia. Boleh kita berikan apresiasi? Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, tadi baru saja kita saksikan bersama ucapan selamat dari para member dari Hipindo. Dan mengawali rangkaian acara kita pada kesempatan kali ini, kita akan dengarkan bersama laporan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Hipindo. Bapak dan Ibu, kita sambut Bapak Budi Harjo Iduansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Honoris Causa Zulkifli Hasan, Kepala Badan Standarisasi Nasional, Bapak Kukuh, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Bapak Suhanto, Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen dan Tata Kelola Kementerian Perdagangan, Ketua Umum mewakili Vice Chairman Malaysia Retail Chain Association, Mr. Ken Pua, dan juga Pak Kasan, selamat datang Pak. Seluruh Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Pengurus Hipindo, di sini juga ada Ibu Fethi Kwatati, Direktur Utama Sarinah, selamat siang Bu, selaku venue. Pak Menteri, hari ini kami sangat berterima kasih Bapak dapat berkenan hadir untuk membuka Hari Belanja Diskon Indonesia yang ke-6. Izin melaporkan, tadi pagi sudah dibuka Indonesia Retail Summit, merupakan rangkaian acara yang berbeda, tetapi merupakan suatu community dari retail Indonesia berinisiatif untuk mempercepat pemulihan ekonomi, Pak Menteri, termasuk juga dengan pencanangan Hari Retail Modern Indonesia dengan tanggal 15 Agustus sebagai pertama kalinya Sarinah berdiri di Asia Tenggara. Hal ini mencetuskan kami, Pak Menteri, izin hari ini dengan Malaysia Retail Chain Association, Hipindo sepakat untuk menginisiasi suatu pembentukan ASEAN Retail and Tenant Union. Ini untuk mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia dan regional dan global. Upaya ini kita mulai dengan hari ini, semoga ini bisa menjadi berkah buat bangsa Indonesia untuk mendatangkan ekspor, untuk mendapatkan buka toko di luar negeri. Tadi izin adalah 2 toko anggota kami yang ada di luar negeri, yaitu di Malaysia, Filipina, dan tadi juga ada di Hong Kong, itu untuk Jeko dan Sari Ratu. Kita upayakan tahun depan makin banyak brand-brand lokal bisa mengucapkan selamat dan memberikan diskon. Diskon ulang tahun Indonesia tidak hanya di Indonesia, tetapi sudah sampai tadi di luar negeri. Ini adalah kebanggaan kita sebagai retail yang akan menjadi lokomotif untuk pemulihan ekonomi dari sektor konsumsi. Nanti kami mengharapkan Bapak Menteri bisa memberikan arahan dan membuka. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih Bapak atas sambutannya dan mohon untuk masih tetap berada di atas panggung Bapak. Kita akan lanjutkan dengan penanda tanganan MOU antara Hipindo dengan Malaysia Retail Chain Association atau MRCA. Untuk itu kami persilahkan kepada perwakilan dari Deputy President MRCA. I would like to kindly invite for representative Deputy President MRCA to come to the stage for the signing MOU. Dan mohon berkenan kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia, kami persilakan Bapak untuk menyaksikan di atas panggung. Pak Sekjen, kami persilakan untuk mendampingi Bapak Menteri.
Baik, kami persilahkan untuk memulai penanda tanganan. Bapak dan Ibu sekalian, boleh kita berikan apresiasi tentunya untuk penandatanganan kerjasama antara Hipindo dengan Malaysia Retail Chain Association atau MRCA. Boleh ditunjukkan ke depan. Bapak dan Ibu sekalian, boleh kita berikan apresiasi. Bapak Menteri mohon untuk masih tetap berada di atas panggung. Mohon izin Bapak Menteri di tengah sekali lagi. Kita akan foto bersama sekali lagi. Mohon izin Pak Menteri di tengah. Baik, Bapak Ibu sekalian, boleh kita berikan apresiasi tentu saja untuk Hari Belanja Diskon Indonesia. Bapak Menteri mohon berkenan untuk masih berada di atas panggung. Kami persilahkan kembali ke tempat. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita akan simak bersama sambutan Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang akan dilanjutkan dengan pembukaan Hari Belanja Diskon Indonesia 2022. Kita sambut Bapak Zulkifli Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Peti, Wartati yang saya hormati, sarinahnya keren ya. Ya. Saya sudah lama nggak pernah kesini, mungkin puluhan tahun barangkali ya, adalah 10 tahun lebih. Baru sepintas, memang beda. Pasti karena Ibu Peti yang hebat nih. Kalau sarinahnya enggak keren, ini apa? Acara ini kan enggak dibikin di sini. Pasti Pak Budi Harjo enggak bikin di sini karena sarinahnya hebat, bikin di sini. Ini enggak repot-repot lagi, tempatnya sudah bagus. Pak Budi Harjo yang saya hormati, tentu tadi dari Malaysia ada Sekjen Kementerian Perdagangan Pak Kasan, Ibu Staf Ahli. Saya datang bersama teman saya, mana tadi ya, Sandy. Kok di situ duduknya? Ya nggak apa-apa. Ya itu Sandy itu pengacara kondang ibu kota itu. Ya. Itu. Saudara-saudara, dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan saya mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Hipindo yang telah berinisiasi menyelenggarakan acara Hari Belanja Diskon Indonesia. Setiap tahun sejak 2017. Ini sudah berapa tahun? 5 tahun, 6 tahun ya. Hingga tahun 2022 ini. Saya menyambut gembira dan berharap pelaksanaan Hari Belanja Diskon Indonesia 2022 berjalan dengan baik dan lancar. Ini Hipindo, anggotanya banyak. Tapi gimana agar anggotanya patuh kasih diskon tuh gimana? Jangan Hipindo diskon, hari diskon sananya enggak ada diskon itu. Ya, ya, tentu nanti wibawanya Hipindo lama-lama kan enggak baik. Hari diskon tapi betul orang bisa belanja diskon. Karena pertumbuhan ekonomi kita Juli triwulan pertama triwulan kedua ya, triwulan kedua ya. Ya. Itu termasuk pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di dunia, termasuk salah satu 5,44, walaupun belum pulih tapi Indonesia pertumbuhan ekonominya 5,44 ya. Salah satunya dari konsumsi, Pak. Ya, konsumsi. Nah, oleh karena itu konsumsi belanja
belanja pemerintah, belanja konsumen, dan lain-lain ya. Oleh karena itu, pada waktu rapat kabinet yang lalu, kita sepakati akan memberikan diskon. Jadi kalau diskon yang agar orang minat belanja, tapi yang produktif. Misalnya kita itu impor BBM begitu besar, subsidinya 502 triliun. Kenapa? Karena pakai energi fosil, Pak. BBM kan. Nah, kita itu Indonesia itu paling banyak motor pakainya. Motor. Oleh karena itu kalau orang beli motor dikasih diskon, nanti pemerintah enggak tahu beli rumusnya gimana, apa pajaknya, apa gitu ya. Kalau orang beli motor listrik dapat diskon, itu produktif namanya. Nah, tentu kita akan banyak sekali mengurangi pemakaian energi fosil. Nah, jadi jangka panjang bagus. Atau kalau masyarakat beli kompor listrik. Gas kita impornya hampir 7 juta, Pak. Tonnya. Itu gas. Nah, kalau ganti listrik kan kita sekarang kelebihan listrik. Karena dikebut yang 35 apa itu ya? Giga itu. Jadi banyak daerah kelebihan. Jadi kalau kompornya ganti listrik dapat diskon misalnya. Enggak tahu nanti pemerintah bagaimana caranya merumuskannya. Lagi sekarang lagi kita bahas. Jadi kalau orang beli kompor gas apa separuh harga atau bagaimana gitu. Tentu jangka pendek, jangka menengah akan sangat menguntungkan. Bayangkan subsidinya 502 triliun, Pak. 502 triliun. Tahun depan kalau tidak di perubahan BBM tidak naik, ya, itu subsidinya bisa 600 triliun. 30% dari pajak yang kita bayar, pendapatan dari pajak, hampir 1.900 atau 2.000 triliun itu. Besar sekali itu. Nah, jadi ini seiring ya keinginan pemerintah, dan Hipindo sudah dahulu bahkan ada hari-hari belanja diskon Indonesia. Nah, itu. Tepuk tangan dulu untuk Hipindo. Mudah-mudahan kalau diskonnya benar menarik, ini bisa enggak apa-apa lah, Pak ya, namanya baru pandemi, boros-boros belanja tuh ada bagusnya tuh. Karena dia akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kalau belanja banyak masyarakat, Ibu, kalau pelit susah itu. Lagi pandemi lagi susah. Kalau belanjanya banyak, IKM-nya bergerak, UMKM-nya bergerak, industrinya bergerak. Jadi salah satu memang dari konsumsi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara Hari Belanja Diskon Indonesia 2022 yang akan berlangsung mulai tanggal 15 hari ini ya sampai tanggal 28. Ini kalau diskonnya menarik mesti omset naik nih, Pak. Diharapkan dapat memiliki peran yang strategis untuk lebih menarik minat konsumen agar berbelanja sehingga dapat meningkatkan omset retail dan menggairahkan sektor perdagangan. Jangan lupa, kita semester pertama Januari-Juni surplus perdagangan 24,89 miliar US dollar. Tertinggi sepanjang sejarah, Pak. Ini boleh tepuk tangan, boleh ini. Ya, surplus ya. Itu sudah dikurangi impor BBM energi 11, sekian miliar dolar. Jadi energi ini luar biasa menguras devisa itu. Ya, tentu ini peran teman-teman, peran para pelaku industri, pengusaha termasuk UMKM dan IKM kita.
Oleh karenanya sekali lagi, hari belanja diskon Indonesia ini dapat mendorong pelaku UMKM, para pelaku ekonomi kreatif di seluruh Indonesia untuk menambah kreativitas dan kualitas produknya sehingga laku, bagus, tapi juga mampu meningkatkan kualitasnya. Nah, kalau lebih berkembang, lebih bagus, tentu yang digambarkan tadi bisa menyerbu pasar-pasar internasional. Jadi kalau di sini bagus, berkembang, kuat, tambah kreatif, kualitas tambah bagus, kita berharap kita mulai ekspor. Ya. Selama ini kita ini dibanjiri produk-produk, Bapak-bapak. Oleh karena itu kami dari Kementerian Perdagangan kita coba pertama membantu agar pintu yang untuk ekspor itu terbuka luas. Kita bikin perjanjian negara-negara lain termasuk ASEAN. ASEAN sudah tanggal 23 besok ketok palu ratifikasi ya Pak Sekjen ya. Hari tanggal 23 ya. Jadi kita bebas nanti perdagangan. Kalau Indonesia enggak usah ditanya, enggak bebas pun kita bebas. Enggak bebas kita bebas. Saya jadi Menteri Perdagangan udah 60 hari. Ya, saking kagetnya jadi tertawa juga gitu. Ada misalnya kejadian apa ya? Tidak resmi. Kalau tidak resmi itu kan satu kontainer gitu tuh saya masih malu. Ini satu lapangan bola, Pak. Satu lapangan bola. Barang bisa masuk enggak sah. Bukan satu lapangan bola. Enggak sesuai itu. Ada juga kawan saya nih, tepuk tangan untuk Pak Sandiaga Uno. Ayo Pak Sandi. Habis anu ya? Habis tapi foto dulu sama saya. Ya, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemarin saya dukung jadi Wapres. Mudah-mudahan besok bisa lagi, mudah-mudahan. Nah, jadi memang kita itu anu Pak, jadi enggak diatur ya memang sudah banjir. Saya tambah tahu, tambah stres juga kadang-kadang. Ya, itu ya itulah yang pelan-pelan coba kita tata. Ya. Misalnya impor bawang 50 ribu masuk bisa 50 ribu kali sekian tuh. Bisa ya kalau sedikit enggak apa-apa. Begitu juga pakaian Pak. Gitu juga, ya surat 1.000 masuk 10.000 Pak, bisa begitu. Jadi ini kita benahi ya, kita benahi di dalam negeri, kita benahi memang pelan-pelan. Karena memang Indonesia itu kepulauan, pelabuhan, jalan tikusnya banyak Pak, jalan tikusnya banyak, jadi enggak mudah. Oleh karena itu ya bertahap, tapi jangan karena itu kita enggak bisa serbu keluar. Nah kami baru-baru ini membuat Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan Dubai. Yang ASEAN sudah, Indonesia, Korea Selatan sudah, Jepang sudah, Jepang sedikit lagi selesai kemarin dengan UAE Pak. Dengan UAE itu perjanjian kita kirim apa saja sana bebas bea. Bebas biaya. Nah, ini ada BSN Pak Kukuh. Saya mohon maaf terlambat. Saya tertipkan yang enggak pakai apa tuh? SNI ya? Berarti kan dari BSN toh? Iya. Ah. Itu banyak Pak.
Itu ya. Nanti bareng-bareng sama Pak Kuko kita. Banyak, Pak, ya. Ada baja tapi palsu, ada juga baja palsu. Ya, kalau pakaian palsu masih mending, ini baja bisa palsu juga, Pak. Betul, Pak. Ya. Waduh, luar biasa. Dan palsunya bukan sedikit, satu lapangan bola. Satu lapangan bola banyak sekali. Nah, UAE itu kita bisa buka pasar ke Afrika. Karena kalau langsung Afrika itu, Pak Budiarjo, itu kita dipungut tax 25%. Dengan melalui UAE yang sudah punya juga perjanjian dengan Afrika, kita bisa tax-nya nol. Mau kirim perhiasan emas, perak, hasil pertanian, pakaian, makanan, apa saja bisa. Nah, dengan UAE itu bisa Timur Tengah, bisa Afrika, bisa Asia Tengah, bisa Eropa Timur gitu. Ya. Nah, jadi kalau Pak Budiarjo tadi banyak tuh yang retailnya sudah buka di luar negeri, wah itu kita udah mudah, Pak. Tinggal ngisi. Apalagi itu ya ada restoran ya. Restoran apa tadi itu? Restoran Padang. Nah, nanti ada rendang, Pak, di sana, bayangin tuh. Kan keren. Masa mie Jepang aja atau mie Vietnam aja yang masuk kemari. Ini kalau lihat mie Jepang, mie Vietnam banyak nih Sarinah nih. Tapi kalau kita ke luar negeri enggak nemu rendang. Padahal kan ya mie Vietnam kan mie putih, kuah polos saja, Pak. Rendang lebih keren, betul enggak? Nah, itu. Jadi kalau banyak apa namanya tadi retail-retail kita ya. Retail-retail kita yang buka di luar negeri, nanti UMKM, IKM bisa ditip. Bisa tujuannya jelas gitu. Kalau enggak ada itu memang kita menjadi sulit. Nah, jalan tolnya kita sudah bikin. Itu perjanjian dengan negara-negara yang menjadi tujuan hub untuk ekspor. ASEAN sudah, dulu Singapura hubnya. Sekarang kita bikin hub baru itu di UAE. Itu bisa tadi lagi. Itu Afrika itu 1 miliar Pak orangnya. 1 miliar punya uang bisa bayar tapi enggak cerewet. Nah, itu. Ada 1 miliar ya. Timur Tengah juga besar ya. Pasarnya. Ada Eropa Timur, Asia Tengah juga gitu. Kalau mau jauh lagi Amerika Latin bisa dari UAE. Lagi ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi kami menyambut baik dan mendukung sepenuhnya penyelenggaraan Hari Belanja Diskon Indonesia 2022 ini. Kami berharap melalui acara ini dapat mengakselerasi momentum untuk memajukan perekonomian nasional dengan melibatkan banyak UMKM dan mendukung program Bangga Buatan Indonesia. Nah, Bangga Buatan Indonesia, kita harus dukung, Pak. Cuman dukung ini tidak seremonial, apalagi basa-basi. Kami juga melakukan langkah-langkah. Kemarin saya melepas ekspor tekstil, Pak. Itu. Nah, oleh karena itu industri tekstil dalam negeri harus dilindungi, kan gitu. Kalau cinta produk Indonesia, industri tekstil harus dilindungi. Itu. Produk-produk kita harus kita lindungi. Kita ngomong buatan Indonesia, tapi nanti barang-barang bekas nyerbu kita, itu enggak sesuai. Jadi yang itu kita tindak. Jadi Bangga Buatan Indonesia tidak hanya slogan, tetapi menjadi perilaku dan apa namanya kita buktikan dengan perilaku sehari-hari dengan berbelanja, tidak hanya bangga tapi berbelanja produk-produk Indonesia. Akhir kata, saya disuruh apa tadi ya? Oh, baik. Akhir kata, perkenankan saya mengucapkan selamat sekali lagi atas terselenggaranya acara Hari Belanja Diskon Indonesia 2022. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, sukses, meriah, serta sesuai dengan harapan kita semua. Mari bekerjasama, bersinergi, saling berkontribusi untuk memajukan, mencintai dan memajukan produk-produk buatan Indonesia. Terima kasih.
Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Bapak mohon izin untuk masih tetap berada di atas panggung, Bapak Menteri, dan mohon berkenan untuk mendampingi Bapak Menteri Perdagangan. Kami persilahkan kepada Ketua Hipindo, Bapak Budi Harjo Idwansyah, Ketua Umum Harian Belanja Diskon Indonesia, Ibu Fety Kwartati. Kami persilahkan. Bapak Sekjen, Ibu, mohon izin kami persilahkan untuk bergabung. Ya, dan kami persilahkan kepada Bapak Menteri Perdagangan untuk memukul gong dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bapak dan Ibu sekalian, boleh kita berikan apresiasi. Dan kita ucapkan selamat untuk Hari Belanja Diskon Indonesia ke-6. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Hari Belanja Diskon Indonesia. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk dunia retail di tanah air. Kita belanja bareng-bareng. Bapak Menteri, mohon izin kita foto bersama sejenak, Bapak Menteri. Boleh dibantu teman-teman untuk komposisi. Pak Menteri, mohon izin Bapak Menteri di tengah, kebalik Bapak. Bapak di tengah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Zulkifli Hasan, yang telah berkenan untuk memukul gong sebagai tanda Hari Belanja Diskon Indonesia tahun 2022 yang tahun ini menginjak usia yang ke-6. Dan mohon berkenan kepada Bapak Menteri Perdagangan untuk mengunjungi area booth dari Indonesia Retail Summit 2022, di mana Hari Belanja Diskon Indonesia ke-6 merupakan rangkaian dari acara Indonesia Retail Summit 2022. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mohon untuk masih tetap berada di tempat karena nanti kita akan segera melanjutkan dengan retail conference yang akan dilakukan di area ini atau di ruangan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Zulkifli Hasan, yang berkenan hadir di acara Indonesia Retail Summit 2022 dengan berkenan ikut merayakan Hari Belanja Diskon Indonesia ke-6, di mana tahun 2022 kita merayakan Hari Belanja Diskon Indonesia yang ke-6.